Oke, halo semua, salam sahdu, sehat selalu buat teman-teman pemirsa setia Dextro 87 channel saya. Saya doakan sehat-sehat selalu guys ya. Oke, untuk kali ini saya nggak akan bahas tentang burung. Cuman ada pertanyaan dari teman-teman yang bilang gini, Macus, kenapa sampean kok nggak main ombyokan? Nah, maksudnya beli ombyokan terus dijadikan mungkin dibuat ke lomba. Oke, di sini saya akan bahas tentang kenapa saya nggak main burung ombyokan seperti itu. Nanti saya terangkan di sini. Oke, alasan saya tidak bermain burung dari ombyokan itu ya karena saya sekarang sudah menjadi pemain, guys. Jadi maksudnya pemain itu step by step saya sudah lalui. Dulu di tahun 2013 kalau nggak salah atau 14. Ke belakang, awal mula saya juga nggak langsung digantangan guys, saya juga bermain ombyokan. Bahkan ceritanya ya mungkin sampean sudah dengar, saya dulu dibohongin oleh bakul-bakul, kata ini jantan ternyata betina. Saya rawat sudah lama dengan harapan wah nanti akan jadi sesuatu, ternyata itu fase-fase demi fase saya sudah lewati. Dari ombyokan terus burung setengah bahan, jadi saya sudah tahu gimana sih, oh ini kayak gini, oh jadi milihnya kayak gini, kayak gitu guys. Alasan pertama yaitu saya itu sudah banyak burung guys, jadi agak sulit sekarang untuk pelihara burung. Coba sampean mau lihat gimana burung-burung saya ada berapa saja, yuk kita lihat. Nanti kalau saya kebanyakan burung terus nggak bisa rawat ya yang salah saya sendiri. Jadi buat saya rawat burung itu kalau kita udah menentukan merawat burung ya rawatlah dengan baik-baik guys, jangan asal-asalan. Saya nggak mau dengan rawatan baik nanti burung juga akan memberikan yang terbaik. Yuk langsung saja kita cek di rumah saya itu ada burung-burung apa saja dan ngerawatnya nanti gimana. Kalau saya kebanyakan nanti ngombyok lagi, proses ombyokan itu untuk menjadi juara tergantung jika kita dapat yang bagus ya otomatis ya nggak lama sudah gacor. Cuman kan kalau untuk ke lomba butuh tahunan prosesnya. Oke, langsung kita lihat saja burung-burung saya di rumah kayak gimana guys. Ciao. Oke, di sini saya ada burung ciblek, ciwah. Dia agak kesit, cuman tipikal burung ini agak kesit guys, cuman nggak apa-apa. Dan ini burungnya ya gacor. Saya satu, ini burung masteran juga. Ini agak gema, nggak apa-apa ya. Sini burung pleci betina. Ini juga saya rawat. Jadi kalau nggak saya undul di pleci jantan, saya rawat juga. Yang ini sogon, kita lanjut sebelah. Oke, yang sini ada pleci. Ini saya kasih tunjuk. Ini pleci siapa? Ini banyu langit. Ini pleci sudah lama, cuman tetap saya rawat, guys. Ini guys ya. Ini pleci banyu langit. Ini sudah lama. Sekali saya kasih jeruk, gak apa-apa, guys. Ini juga gacuan saya. Ini Charlitos. Ini gacuan saya, masih menjadi gacuan. Banyak burung guys ya guys. Ini minggu kita main ke Temanggung. Temanggung, mana itu? Magelang. Ini Sakti. Ini Sakti. Dan yang di atas ini bahan-bahan guys. Ini ada yang anaan, ada yang bahan setengah, jadi banyak saya burung. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sama sini 11, 12, 13, 13 burung guys. Nah ini oke, kita lihat yang di luar bos ya. Oke, ini yang di luar, ini jala uren. Ini masteran guys.
labet-labet, kenari, kenari. Ini buat masteran murai batu saya, ada di sebelah. Buahnya, kalau kita mau shoot dia terus, panjang. Nah itu murainya sebelah, ini jeketut. Ini masih belum gacor, ini juga dari bahan, nah, jadi sabar, oke? Okay? Oke, okay, dan yang ini Shogun Big Mom, guys. Nah ini guys, kita ini Big Mom. Ini kalau sore saya keluarin, ya mandi seperti ini, ya itu kan dia didis-didis tuh. Oh guys, isian perenjak lencir guys ini guys. Nah, tetap doping saya kasih ini Dixul 87 EF seperti biasa ulur kandang, tapi sudah saya undul itu. Nah ini, oke saya fokusin. Nah dia mandi sendiri kalau sore. Oke, ini saya punya satu Shogun, jadi tadi 12 13 14 15. Oke, lanjut ke yang lain. Nah ini buat santai relaksasi, kita rokokan dulu. Ini buat relaksasi burung biar apa ya, biar lebih happy. Oke, jadi buat relaksasi lebih happy, terus buat jadiin burung itu lebih apa ya, lebih nyaman kayak gitu. Yuk lanjut. Sampun dah. Buatan, buatan. Gih, suan-suan mas. Gih. Oh yes, ada paketan. Suan mas ya. Gih. Nah, ini yang sebelah guys, di sini. Jadi sini rumah satunya lagi, ini juga saya isi burung. Yuk lanjut. Saya ada dua rumah, tetap rumah burung guys. Tadi ada paket biasa. Nah ini guys, ini murai batu, ini juga bahan belum terlalu gacor. Ini habis brodol, kemarin sempat juara, cuman habis brodol set ulang lagi. Nah yang di E87 itu udah laku. Ini Shogun Aguero. Yuk langsung kita cek, sampean penasaran dengan Aguero. Oke, di set sebelah ini ada konin. Ini konin, cuman brodol ya, tuh. Konin. Ini burung gereja. Wah tuh bos. Nah ini gerejanya. Oke, kita coba bawa keluar ya. Hey guys, burung gereja guys. Tuh. Gacor. Yo, tak deketin. Nih. Oh. Fokus ya, deh. Susah guys fokus loh. Atas, atas. Jaga sini ya. Nah ini masteran juga, jadi saya udah banyak burung bos. Bukan nggak mau pelihara nombioan ya. Kapan-kapan kalau sudah apa kelong, nah saya baru bisa nombio. Ini dari anak. Ini namanya gereja pohon betina. Recetnya bagus, nadanya standar, nggak nawai gitu guys. Furnya ada, tak kasih Nutribet ini. Ini Nutribet guys, sama Milet tuh yang tanya kemarin. Jangkrik 3 sore, 3 pagi, oke? Okay? Nah, untuk murainya 77, 7 sore, 7 pagi. Nah, oke, okay. Om.
Sogonya kok kenapa diuntul lah? Kemarin saya sudah jelaskan dan terbukti dia jalan dan stabil juga. Nah ini burung faktor gini guys, lo nyucui, dia brainnya udah enak. Kalau saya tandanya kayak gitu, coba saya pisah sama betina ya. Awas ucul. Nah, ini tinggal diren saja. Ini sogon ini mainnya umbaran. Kalau dia kehabisan tenaga, ya itu tadi pasti ada ngekor lah. Nah, carikan yang dia berai apa kalau di rumah gitu. Simple. Assist guys. Sebenarnya tembakannya ciblek guys. Ini kalau saya taruh atas dia nembak. Cuman sekarang karena saya undul kan jadi jarang nembak. Nah, ini belalang mas, habis itu keciblek. Om lah, terus percinya bunyi nggak? Kalau bunyi, ini guys, keder-keder guys. Sebaiknya kita masukin dulu. Nah, ini murai saya masukin dulu bos ya. Enak. Nah, itu sogonya juga nembak. Yuk kita cek burung yang lain. Saya ganti lensa bos. Oke guys, ini satunya lagi guys. Kita terapi ya. Terapi Pleji Dextro 87 guys. Sembaring masterin. Nah ini kita bunyikan terapi bos. Nah itu sudah mau maghrib bos. Oke kita ganti burung lain ya. Nah, ini Big Mom guys. Oke, ini kedatangan Om siapa ini, Bos? Om Doni. Om Doni, ini bawa apa, Bos? Om Bioan. Om Bioan sama Riwian apa? Burung betik Dakun Wilis. Dakun Wilis. Nah, ini Dakun Wilis. Ini juga bahan, Bos, ya? Ya, bahan. Bahan, tuh. Habis bereng, selesai bereng? Habis bereng. Habis bereng, guys. Selesai bereng, ini. Sekitar umur 5 bulanan. Umur 5 bulanan. Nah ini bahan. Ini kalau saya mau ngombyok bahan-bahan banyak guys. Cuman itu tadi terlalu banyak burung saya bos ya. Oke ini yang betina taruh sini li. Pada nih ini guys yang betina-betina tak pindah guys. Ini diwilis langka lah om. Barangnya agak langka ini. Agak langka ya, belum musim ini. Belum musim.
belum musim guys, jadi belum musim, jadi langka. Hati-hati bos. Oh, ini yang betina memang saya satukan kayak gini guys. Tuh. Ini betina, yang ini yang jantan-jantan nanti. Tapi ini udah mapan om ya, nggak gelabak nemen ini. Udah mapan. Tuh, udah mapan guys. Ini berarti berapa yang jantan nih? Bawa 3 ekor. 3 ekor, 3 ekor jantan. Kira-kira umurnya? Umurnya 5 bulanan. 5 bulanan guys ini guys. Ini tadi buat konten delalah enek masih iki mau. Mas apa mau, Bos? Mas Doni. Mas Doni. Ini pemain Percikawa kayaknya. Nah. Pedot, Om. Pedot, kenapa? Pedot. Ya. Kenapa? Nyetak-nyetak saja sekarang. Nyetak-nyetak saja. Ada 3. Ini pesanan Lio. Om Jendol. Sudah dipesan Om Jendol. Ini sudah dipesan. Tuh, kalau saya mau main Om Bioan banyak, cuman ini sudah dipesan. Ini udah nembak, Om? Ada yang nembak, ada yang belum. Oh, gitu. Nembak apa? Ada mantenan. Mantenan guys, di sini ada yang nembak mantenan dan ada yang belum. Nah. Ini dakun wilis, bedain dakun wilis sama pacitan gimana Om? Biasanya dari volumenya. Volumenya? Mengkristal pacitan. Oh iya, penting ya pacitan memang. Tapi ini bodinya ya besar ya? Iya. Warnanya juga hijau, nggak kuning. Udah ngepur loh ini? Udah ngepur. Udah ngepur aman guys. Jadi kalau mau pesen-pesen nih ke Janali guys. Loh, cuman ini udah laku langsung, Bos. Nah, oke, okay, gitu saja. Oke, okay, terima kasih Om ya. Ya. Oke, okay, siap. Oke, okay, jadi kira-kira seperti itu alasan saya kenapa nggak bermain Om Biokan lagi ya, karena memang burung saya terlalu banyak. Jadi lebih baik saya nggak terlalu banyak burung, nanti ngurusnya susah. Nah iya guys, cuman itu tadi saya banyak banget, jadi berapa ya tadi, 16 burung mungkin ada. Dan itu lagi tadi yang di akhir video saya sudah ya habis maghrib itu kedatangan tamu tadi, Om tadi ngasih riwian ke saya, dan tapi itu sudah laku ke Om Jendol Magelang. Nah ini tanggal 19 kita gas Magelang. Untuk tanggal 26 ke event saya di Jakarta, Dextro 87 Fit Jakas. Monggo silahkan pesan tiketnya. Nah nanti biar nggak kehabisan. Oke, kalau untuk saya pribadi sepi atau enggaknya ya, ya nggak masalah lah. Untuk penting saya udah ada nazar, saya udah terpenuhi. Untuk anak-anak Jakarta katanya mau buat event, ya saya buatkan. Semoga nanti ya kedepannya Pleci tambah rame lagi. Oke, pertanyaan kemarin, Om, Pleci kok sepi? Nah, itu tadi. Kalau Pleci sepi itu mau kita buat apapun susah, guys. Karena apa? Satu, memang Om Bioan sendiri itu sudah mahal. Apalagi kayak tadi itu jaminan jantan, itu kan habis bereng. Pleci kalau prospek, kalau saya habis bereng itu udah full masteran, nanti akan nembak. Jadi gitu guys ya, cuman untuk jaminan jantan sekarang itu agak susah dan harganya agak mahal gitu guys ya. Dan untuk para pemainnya juga sudah berkurang kalau menurut saya. Jadi kalau ada bos Pleci, janganlah dibunuh, dikasih burung yang kurang, nanti ya itu tadi akan putus. Soalnya kita juga butuh bos-bos yang lahir untuk bermain Pleci. Oke, sampai di situ. Terima kasih sudah menonton video saya. Jumpa di Jakarta tanggal 26 itu, nanti ada 100 kaos Dextro 87 saya bagikan free, topi 100 saya bagikan free, terus Dextro 87 yang botol baru, yang kemasan baru sekarang ya, saya contohnya, nah ini nggak berhubung nggak di sini, itu saya kasih 500. Jadi buat teman-teman silahkan gantang di sana, foto bareng ya, kita meriahkan kembali seperti itu. Yang penting kita masih apa ya, peduli dengan ke Pleci mania kayak gitu. Jadi saya tetap Pleci mania dan sogon. Nah, murah itu buat hiburan guys kayak gitu. Jadi
jangan bilang wah udah main shogun. Nah itu enggak, kita tetap belajar seperti itu, tetap berdampingan kalau saya guys ya. Doain juga nanti saya buat aviari khusus buat shogun dan pleci saja. Oke, gitu, salam sadu, sehat selalu buat teman-teman, panjang umur lah, semua sehat lah pokoknya buat teman-teman. Oke, ciao.